Kisah si tawon merah dari Bukit Hang San Jilid 2 Biarpun kini ia tahu bahwa keluarga itu adalah keluarga bangsawan dan pembesar, sikap -E WEHWA masih biasa saja, bersahabat dan tidak menjilat. Hal ini membuat Jaksa Tiar menjadi semakin kagum. Dia sudah jemu dengan sikap orang yang biasanya amat menghormat, bahkan terkadang berlebihan seperti menjilat terhadap dirinya dan dia tahu benar bahwa penghormatan itu sesungguhnya bukan ditujukan kepada pribadinya, melainkan kepada kedudukan dan kekuasaannya. Tio Chin Lan mengamati pakaian dan pedang Wei e dengan tertarik sekali. Pakaian Wei e itu indah dan juga ringkas, enak dipakai dan membuat gadis itu dapat bergerak leluasa, tidak seperti pakaiannya, pakaian seorang gadis bangsawan yang gedom rangan dan membuat ia tidak dapat bergerak leluasa. Berapakah usiamu sekarang? Engkau tampak masih sangat muda. WEHWA memandang Cinlan dan tersenyum. Usiaku 18 tahun. Ah, masih muda sekali. Aku sudah 19 tahun. Adik WEHWA, dalam usia semuda ini engkau sudah berani berkelana seorang diri? Engkau tentu pandai sekali bersilat. Maukah engkau bersilat pedang sebentar untuk kami Buwe Hwa memandang Cinlan dan tersenyum menggeleng kepalanya? Tidak, Encik Cinlan. Aku tidak mau, Jaksati ikut membujuk Buwe Hwa untuk memperlihatkan permainan pedangnya. Pembesar ini suka sekali melihat pertunjukan silat, walaupun dia sendiri tidak sangat pandai bermain silat. Dia mempunyai banyak pengawal yang ahli dalam hal ilmu silat, bahkan di sekitar kuil itu terdapat banyak pengawalnya yang menjaga keselamatan keluarganya. Dia hanya ingin memeriahkan suasana dengan membujuk Bu bersilat pedang dan dia mengira bahwa gadis itu hanya memiliki kepandaian silat biasa saja. Akan tetapi ternyata Bu juga menolak keras tidak mungkin gadis itu menggeleng-geleng kepalanya. Suhu bilang bahwa sekali-kali aku tidak boleh bermain-main dengan pedang, lebih-lebih untuk sekedar memamerkan kepandaian. Aku hanya mau mencabut pedangku dan memainkannya jika terjadi kejahatan dan ada orang yang perlu kubela dan kutolong. Harap kalian tidak kecewa dan tidak marah, Biarpun mulutnya tersenyum, namun di dalam hatinya Tio menganggap bahwa Bwe Hwa angkuh. Akan tetapi karena ucapan gadis itu jelas sekali terdengar demikian berterus terang dan jujur, maka dia pun tidak menjadi kecewa dan mereka lalu makan minum Bwe Hwa tidak merasa malu-malu atau sungkan-sungkan lagi setelah dipersilakan, ia lalu menggasak hidangan di atas meja karena memang sejak pagi tadi ia belum sarapan. Apalagi masakan yang dihidangkan di atas meja itu ternyata lezat dan belum pernah ia makan senikmat itu. Jaksa Tio sekeluarga merasa geli dan juga senang melihat sikap BUE Hwa dan keromakannya makannya yang gembul itu. Mereka membiarkan saja gadis itu makan sampai kenyang dan ayah Ibu dan putri mereka itu dengan ramah bergantian menawarkan masakan-masakan yang belum disentuh A. Akhirnya mereka merasa cukup dan melihat A tidak makan lagi dan hendak menyusut bibirnya dengan ujung lengan baju. Chin Lan memegang lengannya dan menyerahkan sehelai kain lap putih yang memang disediakan untuk menyusut bibir dan tangan. A menerima dan tersenyum senang. A kata Jaksa Tio yang mulai merasa akrab dengan gadis itu maka ia memanggil namanya begitu saja. Engkau belum mengatakan siapa si, Marga, dan siapa pula orang tuamu, di mana tempat tinggal mereka, WEHWA mengerutkan alisnya akan tetapi ia menjawab juga. Aku tidak tahu siapa si Sejak kecil aku ikut suhu dan aku tidak tahu pula siapa nama orang tuaku, hanya ayahku berjuluk kau Jiu Perkuan dan sekarang aku sedang mencari orang tuaku, Jaksa Satio mengangkat alisnya. Akan tetapi, di mana tempat tinggal mereka Bwe Hwa menggeleng kepalanya? Aku tidak tahu akan tetapi aku akan mencarinya Jaksa Tio dan anak istrinya merasa suka dan iba sekali kepada gadis baju merah yang cantik jelita dan bersikap polos itu Jaksa Tio juga tidak bertanya lebih lanjut agar tidak membangkitkan kenangan sedih dalam hati Bu E H W A Pada saat keluarga Jaksa Tio dan semua orang sudah menyelesaikan perjamuan itu tiba-tiba sebuah benda kecil hitam menyambar dari luar ke arah dada Jaksa Tio. Pembesar ini dapat melihat benda itu dan cepat mengelak dengan miringkan tubuhnya, akan tetapi gerakannya kurang cepat dan benda itu menancap di pundak kirinya. Jaksa Tio berteriak kesakitan dan semua orang terkejut. Benda hitam itu ternyata adalah sebuah senjata rahasia piau, besi runcing bersayap. Pada saat itu, Terdengar bentakan nyaring dari mulut W.E.H.W.A. dan gadis ini melompat ke atas. Kedua tangannya bergerak menangkap dua benda piau lagi yang melayang ke arah tubuh Tio. Piau keempat ia tendang dengan sepatunya sehingga senjata rahasia itu mencelat ke atas dan menancap pada langit-langit ruangan kuil itu. Akan tetapi pada saat itu, dari luar menyambar lagi empat buah piau ke arah Tio dan istrinya. Wehwa kembali mengeluarkan bentakan nyaring, cepat ia menyambitkan dua batang piau di tangannya, dengan tepat mengenai dua batang piau yang melayang dari luar sehingga runtuh. Kemudian dengan kepretan tangan ia menangkis dua batang lagi sehingga dua batang piau itu pun jatuh ke lantai. Wehwa lalu tersenyum kepada Tio Chin Lan dan berkata, Encilan, engkau tadi ingin melihat aku bermain pedang? Nah, Sekaranglah waktunya aku bermain pedang cinlan hanya memandang dengan metal, terbelalak dan muka pucat dan tiba-tiba pandang matanya menjadi silau ketika bwehwe atau tau telah mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Itulah pedang mustika sinhang kiam, pedang tawon sakti, pemberian gurunya. Kemudian, dengan menggunakan jurus jurusin liong Anin, naga sakti menembus awan. Tubuh A melompat tinggi dan melayang keluar ruangan itu. Di lain saat gadis baju merah itu telah bertanding di pekarangan kuil melawan tiga orang laki-laki yang berpakaian serba biru dan yang bertubuh tinggi besar. A melihat betapa di bagian dada kiri tiga orang lawannya itu terdapat selaman gambar seekor ular kecil bersayap. Mereka bertiga memegang golok dan ternyata ilmu golok mereka pun cukup lihai. Para pengawal Jaksa Tio hanya mengepung dari jauh. Mereka ada belasan orang, akan tetapi karena tadi, ketika mereka hendak menangkap orang-orang yang menyerang Jaksa Tio dengan senjata rahasia, mereka pun diserang dengan piau dan tiga orang di antara mereka roboh. Karena itulah, mereka menjadi gentar dan melihat nona Baju Merah itu bertanding, seru melawan tiga orang penjahat. Mereka hanya mengepung dan siap dengan senjata mereka. Para penonton yang tadi ikut makan minum, menjadi ketakutan, akan tetapi karena perkelahian itu terjadi di pekarangan kuil, mereka pun tidak berani keluar dan tinggal berkumpul dalam ruangan depan kuil itu sambil menonton pertandingan di pekarangan dengan muka pucat. Lima orang pengawal kini berdiri menjaga dan melindungi Jaksatio dan anak istrinya. Sikap mereka berlagak gagah-gagahan, Seolah merekalah yang menyelamatkan keluarga itu Tiga orang laki-laki tinggi besar itu memang mahir sekali bersilat golok Akan tetapi sekali ini mereka menghadapi murid Sin Kiam Lo Jin yang memainkan pedang pusaka ampuh dan ilmu pedangnya tinggi sekali Belum sampai 20 jurus mereka bertempur Seorang pengeroyok telah roboh dengan pundak terluka tusukan pedang di tangan W.E.H.W.A. Dua orang pengeroyok lain yang sudah terdesak, tidak sanggup menandingi kelihayan WEHWA. Mereka berseru keras dan melompat jauh, menyimpan golok mereka dan kedua tangan mereka bergerak. Dari masing-masing tangan mereka menyambar tiga batang piau sehingga sekaligus ada dua belas batang piau menyambar. WEHWA merasa kagum juga. Ia cepat memutar pedangnya sehingga piau-piau itu tertangkis runtuh. Akan tetapi, ia mendengar jeritan di belakangnya, dan ketika ia menengok, ia melihat betapa seorang penjahat yang tadi dirobohkannya telah tewas dengan dua batang piau menancap di lehernya. Dan ketika dia memandang ke arah dua orang yang melarikan diri tadi, mereka sudah lenyap. Dwee dengan dengan tenang, menyarungkan kembali pedangnya. Lalu dipungutnya sebatang piau yang tadi tertangkis runtuh ke atas tanah. Seperti semua piau yang dipergunakan para penjahat itu, yang melukai jaksa Tio dan yang menewaskan penjahat, senjata rahasia itu berbentuk aneh. Kepala piau itu berbentuk seekor ular bersayap. Ia teringat akan gambar sulaman di baju bagian dada kiri para penjahat. Setelah seorang penjahat tewas dan dua orang melarikan diri, Para penonton yang ikut berpesta bubaran tanpa sempat pamit atau berterima kasih kepada Jaksa Mereka menjadi ketakutan. Para pengawal kini sibuk berkumpul dekat keluarga Jaksa dengan muka pucat. Ada pula yang mengurus mayat penjahat itu. Wehwa, kami sekeluarga telah engkau selamatkan. Kalau tidak ada engkau di sini, besar kemungkinan kami tewas di tangan para penjahat. Marilah, W.E.H.W.A., marilah ikut dengan kami ke rumah kami di mana kita dapat bicara dengan leluasa, kata Tio tai Jin setelah pundaknya diberi obat oleh kepala pengawal. Terima kasih, Lopek. Aku hendak melanjutkan perjalananku, W.E.H.W.A. menolak. Chin Lan menghampiri dan merangkulnya. Adik W.E.H.W.A., marilah engkau ikut dengan kami ke rumah. Engkau bukan saja telah menyelamatkan kami, akan tetapi aku sudah menganggap engkau sebagai adikku sendiri. Marilah, wehawe, anyonya Tio juga membujuk. -E W.E.H.W.A., kami mohon agar engkau suka ikut dengan kami. Kami khawatir sekali. Bagaimana kalau para penjahat itu datang lagi dan mengulangi serangan mereka kepada kami karena keluarga itu membujuk-bujuk dan WEHWA sendiri juga khawatir kalau-kalau para penjahat itu akan mengganggu lagi, maka akhirnya ia ikut juga. Keluarga itu bersama WEHWA lalu menuju ke rumah Jaksa dikawal oleh para prajurit pengawal. Di sepanjang perjalanan, banyak orang menonton karena berita tentang gadis baju merah yang amat lihai dan yang sudah menyelamatkan nyawa keluarga Jaksa Tio telah tersebar luas di seluruh kota Kiciu. Jaksa Tio yang sudah mendapat perawatan dan lukanya tidak terasa terlalu nyeri lagi, lalu memanggil semua pengawal yang tadi bertugas mengawalnya. Dia memarahi mereka dan menyatakan penyesalannya bahwa mereka itu lalai dan lemah. Bagaimana mungkin ada tiga orang penjahat dapat menyerang kami padahal kalian belasan orang menjaga di sana Jaksatila menegur kepala pengawal yang bernama Kim Tiong, seorang perwira pengawal yang bertubuh tinggi besar dan berkumis tebal Mohon beribu maaf, Taijin, Kim Chiang Kun, perwira Kim, berkata sambil memberi hormat Hamba dan teman-teman sudah berusaha menangkap mereka, akan tetapi mereka itu lihai sekali sehingga tiga orang anak buah hamba roboh terluka. Akan tetapi hamba telah tahu siapa mereka yang menyerang Taijin tadi, hem, bagus. Siapakah mereka yang seberani itu mereka adalah anggota-anggota perkumpulan rahasia yang menamakan diri Hwe Cho Akau, agama ular terbang, Taijin, tidak hanya Jaksa Tio yang terkejut mendengar nama perkumpulan rahasia yang berkedok agama dan yang amat tersohor itu, bahkan WEHWA juga terkejut. Jadi benarkah mereka itu para anggota HWE Coa Kau kata WEHWA? Tadi telah kuduga ketika melihat senjata rahasia dan selaman pada dada mereka. Suhu pernah bercerita tentang kekejaman dan kesesatan perkumpulan ini. Aku senang sekali telah dapat menghalangi niat jahat mereka tadi bahkan Li Hiap, pendekar wanita, telah berhasil membunuh seorang di antara mereka, kata Kim Tiong dengan kagum. Bukan aku yang membunuhnya, akan tetapi kawan-kawannya sendiri. Agaknya mereka yang melarikan diri itu khawatir kalau kawan yang terluka itu akan membuka rahasia, maka mereka lalu membunuhnya dengan piau mereka, kata Bwe Hwa. Jaksa Tio menggeleng-geleng kepalanya. Memang demikianlah yang ku dengar. Mereka itu menculik, membunuh, dan mereka selalu membunuh kawan mereka yang tertawan. Akan tetapi setauku, perkumpulan jahat itu berada di daerah Tiple. Kenapa mendadak mereka berada di sini dan datang-datang mereka itu hendak membunuhku ah? Sekarang aku merasa menyesal sekali mengapa tadi aku tidak mengejar dan menangkap yang dua orang lagi. Ku pikir mereka tidak berhasil membunuh dan seorang di antara mereka telah dapat kurobohkan, maka aku sengaja memberi keringanan kepada mereka dan membiarkan mereka pergi. Betapapun engkau telah berjasa besar menyelamatkan kami sekeluarga, WEHWA Kata Jaksa dan dia lalu memerintahkan para kepala pengawal agar melakukan penjagaan dengan ketat agar jangan ada penjahat yang mampu datang mengganggu. Ketika malam tiba, Chin Lan mengajak Bu tidur di dalam kamarnya yang cukup luas dan indah. Bu merasa senang sekali. Ia belum pernah bergaul dengan gadis sebaya dan kini bertemu dengan cinlan yang amat ramah dan tidur sekamar dengan gadis itu, ia bergembira sekali dan mereka berdua ngobrol sampai jauh malam. Lewat tengah malam, Bwe masih belum tidur. Suasana dalam kamar yang indah dan harum itu amat berbeda dengan tempat seadanya di mana ia biasa melewatkan malam. Mungkin terlalu nyaman dan terlalu indah, Kasurnya juga terlalu lunak baginya sehingga ia malah sukar untuk jatuh pulas. Padahal pernah ia terpaksa tidur di dalam sebuah kuil kosong yang pengat dan kotor, atau di dalam sebuah guha batu, dan ia dapat tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba pendengarannya yang peka dan tajam karena terlatih mendengar suara perlahan di atas atap, ia menoleh dan melihat cinlan sudah tidur pulas. Wajah gadis itu lembut dan cantik sekali ketika tidur, bibirnya tersenyum. WEHWE cepat turun dari pembaringan, mengenakan sepatu, memereskan pakaiannya dan mencabut pedangnya. Ia merasa yakin bahwa suara itu tentu gerakan kaki orang di atas genteng, gerakan kaki yang menggunakan kang, ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. Ia merasa heran bagaimana orang itu dapat tiba di atas genteng Padahal rumah Jaksa Tio dijaga ketat oleh pasukan pengawal, dijaga bagian bawah dan bagian atasnya. Sekeliling gedung telah diketung pasukan pengawal, namun masih saja ada orang yang dapat menyusup. Dari tempat ia berdiri, yaitu di dekat jendela, WEHWA meniup ke arah lilin kecil yang dibiarkan menyala di atas meja. Iilin itu padam dan -E W.E.H.W.A. lalu membuka daun jendela dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara Ia melompat keluar dan pada saat itu ia mendengar teriakan-teriakan orang dan berkerontangannya senjata tajam beradu Suara itu terdengar dari atas genteng Tahulah -E W.E.H.W.A. bahwa tentu para pengawal sudah memergoki penjahat dan kini mereka sedang mengeroyok penjahat itu maka cepat ia pun keluar dan melompat naik ke atas genteng. Benar saja dugaannya. Dia bawa sinar bulan yang cukup terang. -E Wehwa melihat seorang laki-laki berkepala gundul sedang diketung dan dikeroyok tujuh orang pengawal. Si kepala gundul itu memainkan sebatang golok besar dengan hebatnya. Goloknya berubah menjadi segulungan sinar putih yang menahan serangan tujuh orang pengeroyoknya yang juga mempergunakan golok. Namun, -E Wehwa melihat jelas betapa sinar golok yang dimainkan si kepala gundul itu jauh lebih dahsyat daripada para pengeroyoknya sehingga ia mampu mendesak ketujuh orang pengawal. Bahkan pada saat itu, Tendangan kakinya mengenai dada seorang pengeroyok sehingga tubuhnya terguling-guling dan jatuh ke bawah, mengeluarkan suara berdebuk. "Para busu, pengawal, serahkan bangsat gundul ini kepadaku!" bentak Bue HWA sambil melompat dekat. Para pengawal yang sudah merasa jerih, merasa lega mengenal suara Bue HWA dan mereka segera mundur, membiarkan gadis perkasa itu untuk menghadapi lawan yang lihai itu. Hahaha si gundul tertawa sambil memandang kepada W A dengan sinar mata jalang Benar sekali kata-kata Tiatko, kakak Tiat Nona baju merah ini selain hebat ilmu silatnya, Juga amat cantik jelita di bawah sinar bulan W A yang sudah berhadapan dengan penjahat itu dapat melihat dengan jelas Laki-laki bertubuh tinggi kurus itu berusia kurang lebih 40 tahun Kepalanya gundul dan pakaiannya juga mirip jubah yang biasa dipakai para hoesio pendeta Buddha, akan tetapi di dadanya sebelah kiri, di atas bajunya terdapat sulaman seekor ular bersayap. Tahulah ia bahwa hoesio ini tentu anggota perkumpulan hwee choa kau itu, perkumpulan penjahat yang berkedok agama. Pantas saja tokoh-tokohnya ada yang berpakaian seperti hoesio dengan kepala digunduli. Hem. Engkau ini seorang pendeta mengapa menjadi penjahat? Percuma saja engkau berpakaian pendeta dan menggunduli kepalamu. Engkau Hwesio palsu, penjahat yang berkedok pendeta. Bhuee A memaki sambil menudingkan pedangnya ke arah muka orang itu. Hwesio itu hanya tertawa. Akan tetapi tiba-tiba kedua tangannya bergerak dan enam batang hwee cho Piau, Piau ular terbang sudah menyambar ke arah bagian tubuh W yang cepat memutar pedangnya. Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar yang melindungi tubuhnya dan semua pialawi itu terpental ke kanan kiri. Tangan kiri gadis itu cepat merogoh sebuah kantung di pinggangnya. "Makanlah ini," bentak W dan begitu tangan kirinya bergerak, sinar-sinar kecil berkedepan menyambar ke arah tubuh si kepala gundul. Itulah hang cuciam, jarum tawon, senjata rahasia berbentuk jarum yang di bagian belakangnya ada lubangnya sehingga ketika disamitkan dengan pengerahan tenaga dalam, jarum itu meluncur dan mengeluarkan bunyi berdengung seperti tawon. Tanpa menggunakan tenaga dalam yang amat kuat, tidak mungkin jarum-jarum itu dapat mengeluarkan suara berdengung seperti itu. Hwasio palsu itu terkejut bukan main melihat senjata rahasia lembut yang menyambar sambil berdengung-dengung seperti sekumpulan tawon menyerangnya itu. Cepat dia memutar goloknya dengan gerakan jiu Saimo, dewa membuka payung. Goloknya berubah menjadi gulungan sinar seperti payung yang menangkis semua jarum. Melihat jarum-jarumnya gagal, -E Weihawel alalu menerjang dan menyerang dengan pedangnya. Sinar pedangnya berkelebat dan sebuah tusukan kilat menyambar ke arah leher Hwasyo itu. Si pendeta palsu mengerahkan seluruh tenaga sakti dan menggunakan goloknya menangkis sekuat tenaga dengan maksud untuk membuat pedang lawan patah atau setidaknya terpental. Wuut, terang Hwasyo Hawe Hw eca itu terkejut setengah mati karena bukan pedang gadis itu yang patah atau terpental. Bahkan golok di tangannya hampir saja terlepas karena tangannya tergetar hebat. Kiranya gadis itu memiliki sin can, tenaga sakti yang tidak kalah kuatnya. Dia lalu balas menyerang dan bersilat dengan hati-hati sekali karena maklumlah dia bahwa dia menghadapi seorang lawan yang amat tangguh. Akan tetapi, Gerakan pedang A terlampau cepat dan tenaga sinkang gadis itu terlampau kuat bagi pendeta Hwee Chow Kau itu. Dia terdesak hebat dan nyaris tidak mampu balas menyerang. Akan tetapi pada saat itu, tampak sesosok bayangan berkelebat datang dan muncullah seorang Hwasyo lain yang memegang golok. Hwasyo pertama menjadi girang. Sute, adik seperguruan. Mari kita bunuh kuda bertina liar ini, ternyata Wusyo kedua itu pun lihai ilmu goloknya dan DUE E lalu dikeroyok dua. Namun gadis perkasa itu tidak menjadi gentar. Ia malah mempercepat gerakan pedangnya sehingga Sin Hang kiam itu berubah menjadi gulungan sinar yang lebar dan tubuh gadis itu lenyap dalam sinar pedangnya. Ketika para pengawal yang belasan orang jumlahnya itu datang hendak membantu muncul pula tiga orang Hwasyo lain. Pertempuran menjadi semakin hebat. WEHWA tetap dikeroyok dua, sedangkan belasan orang pengawal itu mengeroyok tiga orang pendeta HWE yang baru muncul. Sayang sekali bahwa di antara para pengawal, hanya perwira Kim Tiong seorang yang kepandaian silatnya lumayan, sedangkan yang lain jauh di bawah tingkatnya. Oleh karena itu, maka amukan tiga orang Hwasyo yang baru datang itu membuat para pengawal kocar kacir dan sebentar saja empat prajurit pengawal sudah roboh terkena sambaran golok tiga orang pendeta gundul itu. Wehwe maklum bahwa keadaan para pengawal terancam bahaya. Ia menjadi marah dan kini pedangnya menyambar-nyambar dahsyat dan mulut gadis itu mengeluarkan suara berdengung yang tinggi. Suara itu tidak keras, seperti dengung lebah-lebah yang mengamuk, akan tetapi karena suara itu dikeluarkan dengan pengerahan Sin Kang, maka mengandung getaran yang dapat menggetarkan perasaan lawan sehingga melemahkan semangat lawan. Usahanya itu berhasil baik. Kedua orang pengeroyoknya melemah pertahanannya dan dengan jurus Sin Liong Bok Chu, Naga Sakti menyambar mustika, Pedangnya meluncur, dan seorang pengeroyok berteriak dan roboh bergulingan di atas genteng, lalu jatuh ke bawah tewas seketika karena dadanya tertembus pedang. Pengeroyok kedua terkejut bukan main dan melompat ke belakang. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan kebakaran dari belakang gedung, dan tampak api berkobar menjilat-jilat ke atas payon. Melihat ini, sebagian para pengawal segera meninggalkan atap dan lari ke belakang untuk membantu teman-teman mereka yang berusaha memadamkan api agar jangan sampai menjalar ke bagian tengah gedung W.E.H.W.A. tidak berani meninggalkan atap itu karena ia harus melindungi jaksatio sekeluarga Ia mengamuk dan pedangnya menyambar-nyambar dengan ganasnya mendesak hwasyo kedua yang tadi mengeroyoknya akan tetapi Hwasyo itu melompat pergi melarikan diri dan terdengar suara mendesis-desis seperti ular. Suara itu menjadi isyarat bagi kawanan gerombolan HW Echo Akau untuk melarikan diri. Wee A menjadi marah. Tubuhnya melayang bagaikan seekor tawon terbang dan sekali pedangnya berkelebat, Hwasyo yang melarikan diri terkena babatan pedangnya sehingga sebelah kakinya buntung dan dia menjerit kesakitan tubuhnya menggelinding dan terjatuh ke bawah. Akan tetapi tiga orang Hwasio lain sudah melarikan diri dan menghilang dalam kegelapan malam. WEHWA melompat turun. Ternyata banyak juga pengawal yang terluka, bahkan ada juga yang tewas. Sedangkan yang berhasil dirobohkan hanya dua orang penjahat gundul yang roboh oleh pedangnya tadi. Ketika ia hendak masuk ke bagian dalam gedung untuk melihat keadaan Jaksa Tio sekeluarga, tiba-tiba ia melihat Jaksa Tio berlari keluar dengan napas terengah-engah dan pembesar itu berteriak-teriak. Tolong! Tolong! Chin diculik penjahat dia melihat WEHWA berdiri di situ dengan pedang di tangan. Jaksa Tio lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Tolonglah, WEHWA, tolong Chin ia dibawa lari penjahat berkepala gundul Wehwa tidak menunggu sampai pembesar itu habis berkata-kata. Tubuhnya berkelebat lenyap dari depan Jaksa Tio dan sebentar saja darah perkasa itu sudah berlari-lari di atas genteng mencari ke sana sini. Akan tetapi dalam kegelapan malam yang hanya disinari bulan remang-remang itu, kemana ia harus mencari? Setelah mengejar kemana-mana, mengelilingi kota tanpa hasil, ia teringat akan dua orang Hwasyo yang direbohkannya tadi. Cepat ia kembali ke gedung Jaksa Tio. Dia situ orang masih sibuk menolong mereka yang terluka dan mengurus yang tewas. Dua orang pendeta palsu itu masih menggeletak di sana yang seorang telah tewas mandi darah sedangkan yang buntung sebelah kakinya sudah tiga perempat mati karena banyak mengeluarkan darah dan tidak ada yang sudi menolongnya. -E Wehwa menyeret tubuh penjahat itu ke tempat terang. Ia menotok pangkal paha kaki yang buntung untuk menghentikan keluarnya darah dan mengurangi rasa nyeri. Hwasio itu bergerak perlahan dan membuka matanya, memandang muka -E Wehwa dengan kagum dan benci engkau akan mati. Lebih baik engkau menebus dosamu dengan memberitahukan kepadaku di mana sarang kawan-kawanmu. Mungkin dengan jalan ini dosa-dosamu menjadi ringan, kata Buehwa. Dengan susah payah orang gundul itu bertanya, engkau, 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 siapakah aku Buehwa? Murid Sin Kiam Lojain jawab Buehwa tegas. Ia sengaja memperkenalkan nama gurunya yang dia tahu amat ditakuti para penjahat di dunia Kang o. Kedua metu orang itu terbelalak, mukanya pucat sekali ketika dia memandang wajah W.E.H.W.A Ahaha, engkau, Hang Chu Ang Hang Chu setelah berkata terengah-engah itu kepalanya terkulai dan dia pun tewas W.E.H.W.A menghela napas panjang ia telah gagal memaksa orang itu mengakui di mana sarang Huo Soa Akan tetapi ia tertarik mendengar ucapan terakhir orang tadi. Ia dapat menduga bahwa pendeta Huo Soa itu tentu mengenal baik nama besar gurunya dan tentu mengenal pula kesaktian gurunya yang pandai menggunakan senjata rahasia jarum yang disebut Hang Chu Chiam, jarum tawon, maka tadi dia menyebutnya sebagai yang Hang Chu. Tentu karena pakaiannya serba merah itulah. Ang Hang Chu. Hem, julukan yang tepat dan tidak buruk, bahkan lucu. Ia memang berpakaian merah, warna kesukaannya, dan ia pandai mempergunakan Hang Chu Chiam, Bahkan pedang pemberian gurunya juga disebut Sin Hang Kiam, pedang tawon sakti. Boleh juga, pikirnya. Mulai sekarang aku akan menggunakan julukan Ang Hang Chu. Ia bangkit berdiri dan pada saat itu Jaksa Tio menghampirinya dan dengan suara gemetar dia bertanya mengenai Cinlan, putrinya. Nyonya Tio berada di belakang suaminya, wajahnya pucat sekali. Harap Lopek bersabar, kata Bwe Hwa. Aku sudah mencari ke seluruh penjuru kota, akan tetapi belum menemukan jejak penculik itu. Ketika aku memaksa keterangan dari penjahat yang terluka, Sayang sebelum dapat memberi keterangan orang itu telah tewas. Mendengar ini, Nyonya Tiar menjerit-jerit dan menangis sedih. Sedangkan Jaksa Tiar membanting-banting kaki dan menggeleng-geleng kepalanya dengan sedih dan bingung. Jahanam ke awe eco akau. Kalau kamu hendak membunuhku, datanglah dan cobalah. Jangan mengganggu putriku yang tidak berdosa. Teriak Jaksa Tiar sambil mengamankan kepalan tangannya ke arah genteng rumah. Lopek dan Bibi, biarlah aku mencari Encik lam sampai dapat." Setelah berkata demikian, tubuh W A melayang ke atas genteng dan sebentar saja bayangannya sudah lenyap. Malam telah hampir habis, terganti fajar yang berwarna putih keabu-abuan. Ketika W A sedang berlompatan dari sebuah genteng rumah ke genteng rumah yang lain dengan gerakan cepat dan ringan sehingga tidak menimbulkan suara, Tiba-tiba ia melihat bayangan orang berlari-lari di sebelah timur. Bayangan itu berlari di atas genteng dengan cepat sekali. WEHWA tentu saja menjadi curiga. Tak salah lagi, bayangan itu tentu seorang di antara para anggota kau pikirnya. Maka ia pun cepat melompat dan melakukan pengejaran. Agaknya bayangan itu mengetahui bahwa dirinya dikejar orang. Dia mempercepat larinya, dan sebentar-sebentar menengok ke belakang. Dalam kejar mengejar ini, keduanya terkejut dan heran karena mendapat kenyataan bahwa baik yang mengejar maupun yang dikejar tidak mampu mengubah jarak yang ada di antara mereka. Tidak dapat lebih dekat atau lebih jauh, ini hanya berarti bahwa ilmu berlari cepat, dan ilmu meringankan tubuh mereka setingkat dan seimbang. Hal ini membuat W.E.H.W.A. merasa penasaran sekali karena suhunya sendiri pernah mengatakan bahwa jarang ada orang yang mampu menandingi kecepatan larinya Mereka berkejaran terus sampai keluar dari kota Kabut pagi menipis terusir cahaya matahari yang makin meninggi sehingga kini W.E.H.W.A. dapat melihat orang yang dikejarnya itu dengan jelas Sebaliknya, orang yang dikejarnya itu ketika menengok Dapat melihat pengejarnya dengan jelas pula dan dia tertegun. Tak disangkanya bahwa orang yang sejak tadi mengejarnya adalah seorang gadis berpakaian serba merah. Dia pun tersenyum dan menghentikan larinya, membalikkan tubuh dan menanti datangnya pengejar itu. Wehawa yang sudah merasa panas hatinya dan penasaran bahwa sejak tadi ia tidak mampu menyusul orang itu. Begitu berhadapan segera menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka orang itu dan memaki Pengecut jangan lari kalau engkau memang gagah Ternyata pelari itu adalah seorang pemuda yang berwajah cukup ganteng dengan bahu bidang dan tubuh yang agak pendek Hanya lebih tinggi sedikit ketimbang -E W.E.H.W.A Astaga, kukira siapa yang mengejar-ngejarku sejak tadi, hem? Kau kira siapa bentak B.E.H.W.A yang marah dengan suara ketus? Pemuda itu tersenyum dan wajahnya tampak manis kekanak-kanakan kalau dia tersenyum lebar. Kukira setan atau siluman, tidak tahunya. Dia tidak melanjutkan kata-katanya dan mengamati gadis itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, membuat B.E.H.W.A merasa risih sekali. Tidak tahunya siapa? Hayo bicara yang jelas tidak taunya seorang bidadari baju merah yang cantik jelita dan galak bangsat kurang ajar bui -E memaki lalu cepat ia menggerakkan pedangnya yang sejak tadi sudah dipegangnya, menyerang dengan tusukan ke arah dada pemuda itu. Gerakannya cepat dan mengandung tenaga sakti yang amat kuat, terbukti dari suara pedang itu yang menggetar ketika ditusukan. Pemuda itu terkejut, Maklum bahwa gadis itu memiliki pedang yang amat berbahaya dan merupakan lawan yang lihai sekali. Dia pun cepat mencabut pedangnya dan segera menyambut dengan gerakan tangkas, cepat dan bertenaga. Juga dia bersilat dengan hati-hati sekali. Setelah beberapa kali serangan BEHWA dapat dia hindarkan dengan lelakan cepat, tiba-tiba pedang gadis itu menyambar dengan babatan cepat ke arah lehernya. Tentu saja pemuda itu tidak menghendaki lehernya dipenggal. Dari samping dia pun menggerakkan pedangnya menangkis sambil mengerahkan tenaga sekuatnya. Teranggut bunga api berpijar menyilaukan matu dan pemuda itu terkejut bukan main. Ternyata tangkisannya tidak mampu mematahkan pedang di tangan gadis itu, bahkan tangannya tergetar ketika dua pedang bertemu, menunjukkan tenaga Sin Kang, Tenaga sakti, gadis itu benar-benar amat kuat Juga Buwe merasa tercengang Tangan kanannya yang memegang pedang tergetar hebat dan biasanya, pedang lawan yang berbenturan sedemikian kuatnya dengan pedang Sin Hang Kiam, pedang tawon sakti, di tangannya, pasti menjadi buntung Akan tetapi pedang lawannya ini tidak apa-apa Hal itu berarti bahwa pemuda itu pun memiliki sebatang pedang pusaka yang kuat dan ampuh. Mendapatkan kenyataan ini, Wehwa menjadi penasaran sekali. Maka ia lalu mengerahkan seluruh tenaga, mengeluarkan semua kemampuannya, memainkan ilmu pedang yang khusus dirangkai oleh Sim Kiam untuknya, disesuaikan dengan pedang pusakanya. Pedang pusakanya itu bernama Sin Hong Kiam, Pedang Tawon Sakti, ada ukiran beberapa ekor tawon di sepanjang badan pedang. Gurunya telah merangkai ilmu pedang yang disebut Sinhang Kiam, ilmu pedang Tawon Sakti. Pedangnya berubah menjadi segulungan sinar, ujungnya berkelebatan seperti tawon menyambarnya dan mulut gadis itu mengeluarkan suara berdengung lembut tajam seperti dengungan banyak tawon yang mengamuk. Itulah Sinhang Kiam Sud.